Hello, assalamualaikum. Berjumpa lagi di dalam vlog aku. Seperti yang korang tahu, channel aku adalah channel yang berkaitan dengan permotoran. Termasuklah, so far aku buat pasal motor, berkenaan dengan jernih aku tentang R15 aku lah kan. Korang semua tahu, semua maklum pasal benda tu. Jadi pada hari ni aku akan buat something yang lain sikit, tapi masih lagi tentang automotif. Aku akan mereview, bukan mereview lah, orang kata macam bercerita sedikit lah tentang kereta. Pada tahun lepas aku ada membeli kereta, sebuah kereta. Kereta inilah, for sure memang kereta ni lah kan. Kereta ini adalah kereta adalah kereta Toyota Vios 1.5G, iaitu spek G. Kisah cerita kereta ni macam ni tau. Pada tahun lepas, kereta Myvi kepunyaan isteri aku, ialah kereta ni bila dah cukup syarat sampai 5 tahun, kita tahu bila after 5 tahun dia akan banyak isu lah. So kami decide untuk menjual kereta tu dan kita ambil kereta baru lah. Dan pada waktu itu aku terfikir macam ada berapa siri of kereta segmen yang aku nak. Memang orang kata apa, kereta kita orang memang nak aim lah, kereta ni is for family car. Jadi antara banyak-banyak kereta yang kita orang dah pergi tengok pada waktu tu, antaranya aku boleh senaraikan X70 pada waktu tu. Kita orang dah check and then kita orang tengok macam kelayakan loan, alhamdulillah insyaAllah lah lepas kan. Okay, tapi masalah kereta tu terlampau bagak sangat. Orang kata terlampau besar sangat dan ia macam seolah-olah macam dia bukan taste orang muda tau. Dia taste orang yang macam acik-acik sangat kan. Lepas tu kita orang ada tunggu macam nanti ada kereta baru masuk, iaitu Mitsubishi Xpander. Macam okay, quite nice juga kan Mitsubishi Xpander kan. So macam okay lah, kita tunggu Mitsubishi Xpander lah kan. Tapi bila kita orang tengok Mitsubishi, kita orang, bukan kita orang tengok lah, kita orang buat research, Mitsubishi Xpander ni ada dua isu. Pertama sekali, dia memang kereta for family car. Pada waktu ni memang kita orang memang cari family car. Tapi masalahnya Mitsubishi Xpander dia ada isu, iaitu dia besar. Satu, isteri aku dia sebenarnya tak nak kereta terlalu besar, tapi aku nak kereta besar. Mungkin Mitsubishi Xpander is kereta mungkin kita orang akan select lah kan. Tapi masalahnya Mitsubishi Xpander dia ada dua airbag. Dan pada hemat aku, aku rasa kereta besar tapi ada dua airbag, something is not, it's not perfect lah kan. Jadi aku check. Lepas tu it comes to one decision yang kita orang nak cari satu kereta yang segmen B, iaitu segmen sedan lah. So dalam segmen sedan ni banyak lah dekat Malaysia ni. Antaranya kita ada ni Toyota Vios ni sendiri, kemudian kita ada Honda City, kemudian kita ada Nissan Almera, dan kita ada Proton Persona. Jadi macam kita orang buat, kita orang dah senaraikan, okay, Proton Persona kita orang tak nak ambil sebab dia rupa dia macam lipas sangat. Memang orang kata kalau Persona lipas tu memang, ya, memang betul, itu memang Persona lipas lah. Sebab design dia aku rasa agak kurang sedikit lah. Dan kita orang dah senaraikan ada tiga kereta. Pertama Toyota Vios, Honda City dan Almera baru yang 1.0 turbo. Cantik juga Almera kan. Tapi masalahnya ada satu benda je. Okay, antara tiga ni kita orang dah decide lah, macam antara tiga-tiga segmen B ni, mana kereta yang paling reliable. Dan seperti yang korang tahu, Almera, yelah,
memang Almera baru ni lawa. Orang kata memang betul, Almera baru memang sangat-sangat lawa aku cakap. Tapi masalahnya enjin 1.0 turbo ni ada isu di mana penjagaan enjin turbo ni, bagi aku, aku belum ready untuk menjaga enjin turbo lagi. Sebab seperti yang korang tahu, enjin turbo ni masalah dia banyak songeh lah, banyak songeh. Kalau rosak ke nantar maintenance, aku tahu memang akan makan ibu-ibu je lah. Mungkin aku betul ataupun mungkin aku salah, nanti korang cakap lah kan. Jadi Nissan Almera kita orang tolak tepi sebab dia 1.0 turbo. Design aku tak ada jadi masalah. Oh, tapi dari segi design pun aku dah tolak tepi sebab walaupun dia dah facelift Almera tu, cumanya masalah dia, orang kata dia punya interior dia, aku dah tengok macam dia macam still mengekalkan bulat-bulat Almera tu tau. Macam Almera lama tu, macam yalah, macam Nissan Almari tu kan, dia masih mengekalkan kebulat-bulatan tu. Jadi aku macam agak kurang sedikit lah dari segi tu. Dan okay, pertama sekali kita orang personal dah tolak. Kemudian kita orang dah tolak apa ni, kita orang dah tolak Nissan Almera. So tinggal dua, Honda City ataupun Vios. Okay, kita orang dah pergi check Honda City. Sebenarnya Honda City, kita orang memang dah berminat dengan Honda City pada waktu tu. Sebab memang kita orang nak cari kereta, kita orang nak cari kereta yang berwarna hitam. Memang kita orang dah decide memang nak cari kereta warna hitam. Dan antara kereta hitam yang ada pada waktu itu adalah Vios ada, Honda City ada. So kita orang macam okay lah, so why not kita go for City. Honda City tak dinafikan, memang sangat-sangat bagus lah. Memang aku kata, and adik ipar aku pakai Honda City, tapi dia pakai Honda City warna putih. So kalau kita orang beli Honda City warna hitam, mungkin tak ada isu. Memang aku rasa memang Honda City ni bak kata Abang Jafar daripada Mekanika, bak kata Abang Gan daripada Pandu Laju, memang dia orang dah kata Honda City memang dari Honda ni dia memang hebat dari segi interior tau. Interior dia memang perfect, orang kata. Memang cun, orang kata interior untuk Honda memang the best. Tapi ada satu je isu dia. Kita orang dah check lah dari segi engine, dari segi reliability dia top notch. Memang okey lah Honda. Tapi ada satu je isu dia. Pada waktu kita orang tengok Honda City tu, salesman tu kata abang tunggu dulu sebab nanti Honda City yang baru akan keluar, iaitu Honda City yang RS tu, Honda City yang barulah, design baru ni. Sebab dia orang nak stop production yang Honda City yang second batch ke apa benda tak, yang tu. Aku sebenarnya berminat tu. Tapi bila aku tengok Honda City baru yang keluar tu, aduh, design luar dia tak cantik macam design Honda City adik ipar aku yang warna putih tu. Sebab aku suka Honda City yang grill chrome depan tu tau. Tapi bila Honda City baru yang facelift baru ni, dari segi design dia memang aku rasa macam rupa acik-acik sangat lah, orang kata. Dia macam bentuk Honda Accord, dan dia tak macam design Honda City yang kita orang bayangkan. Macam Honda, yalah, Honda City yang adik ipar aku pakai lah. Jadi macam aduh, takkanlah dia dah stop, dia akan stop production untuk Honda City tu. By right kita orang akan dapat Honda City yang facelift tu lah. Bila kita orang check, sudah, takkanlah nak ambil Honda City yang muka acik-acik kan. Sebab kita pun masih muda lagi kan. Sekarang umur aku 30 tahun, muda lagi lah kan. Takkan kita orang nak ambil Honda City lah. Okey, pertama sekali dah lah muka acik-acik. Lepas tu adik ipar aku pun pakai Honda City. Jadi aku rasa macam alamak, tak yalah. So last but not least, dan option kita orang ada by right, memang kita tinggal ni je lah, Toyota Vios. Dan Toyota Vios, kita orang pergi pada waktu itu kita orang punya salesman, dia nama dia Raymond. Kita orang beli dekat Seri Kembangan. Kereta ni kita orang beli dekat Seri Kembangan. Raymond ni cakap Honda Vios dari segi reliability, Honda Vios is the best. Memang the best Honda Vios. Sebab Honda Vios, Toyota Vios is the best. Sebab Toyota Vios ni dalam segmen kereta sedan, segmen B mampu milih, dekat
Southeast Asia ni macam Indonesia, Thailand memang top notch, memang number one sale dekat negara-negara diorang. Dan Malaysia pun sama juga, Honda Vios adalah salah satu kereta yang paling terjual paling banyak di di dalam negara kita lah. Lepas tu dari segi enjin, enjin kereta ini menggunakan enjin 1.5 dual VVT-i, dua silinder, dan dia menghasilkan torque sebanyak 104 nanti aku letak dekat dekat bawah ni. Dan aku rasa kereta ni sesuai sebab aku memang kereta ni aku beli bukan untuk berlumba. Dan bila aku fikir balik, okey juga kan kita orang go for kereta ni. Sebab apa, macam aku dah cakap kan kat sebentar tadi, memang benda pertama kita orang cari is warna dia is mesti warna hitam lah. Sebab kita orang Myvi kami dulu yang warna putih tu, penjagaan kereta berwarna putih bagi aku sangat leceh, susah. Sebab ada watermark, water apa semua. Sebab aku ni sejenis manusia yang bukannya suka belik-belik kereta tau, ataupun ada hujung-hujung minggu lalap kereta, tak ada. Aku just pakai kereta, aku pakai untuk keselesaan and then membawa aku daripada point A ke point B, that's it, itu je. Dan pada waktu itu kereta Almera ada, tak silap aku, ada warna hitam. Kereta Vios ada warna hitam. Semua ada warna hitam. Cumanya yang menjadi titik tolak kenapa aku ambil Vios is dari segi dia punya reliability. Enjin Toyota Vios ni memang senang nak jaga. Even kalau dah habis tempoh warranty kereta ni, kereta ni masih kita boleh hantar dekat pemain buah bengkel. Sebab barang banyak, barang untuk Toyota Vios memang banyak. So skala pemain, skala bengkel memang boleh handle kereta ni lah. Jadi itulah dia serba sedikit kenapa aku ambil Toyota Vios. Okay, so dalam video berikutnya nanti aku akan cerita, aku hampir terbeli Toyota GR Yaris. So nanti korang akan tunggu di next video lah apa yang, apa cerita dia. Harap korang terhibur dan jangan lupa like, share dan subscribe channel aku kepada yang belum, dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.